dicek dulu ya. Infinix Note 12 RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, warna putih ya, warna snowfall. Buat siapa handphone ya? Saya. Buat ya. Sebelumnya pakai handphone apa? Oppo. Oppo. Sekarang ke Infinix. RAM-nya yang besar. Oh, pengen internal sama RAM-nya yang besar. Ya sih, ini internal 256 GB termurah, Ibu. Ya. Harganya terjangkau tuh. Kalau dari yang lain kan bisa 3 juta lebih. Ini berapa? 3 juta. Iya. Kayak gini ya putihnya ya. Dilihat dulu barangkali ada yang lecet. Dapat kartu bundling smartphone ya. Bisa dipakai, bisa juga enggak. Terus udah ada SIM injector. Terus udah ada case. Ini case-nya. Ini chargernya. Nah, untuk anti goresnya udah terpasang ya. Udah komplit sih kalau dari Infinix, udah lengkap. Buat kalau headset mah sekarang mah udah nggak dikasih Ibu. Oh, ya. Harus ya. Tapi sama aja sih, mau dari merek yang lain juga bisa. Oh, bisa. Bisa. Buat pinggir P-nya di samping ya, di sini ya. Kartunya barangkali mau dipindahin ke sini, yang sayanya. Boleh. Sekalian ya. Boleh. Nanti tinggal pakai aja. Itu harus dicek dulu apa? Kalau misalkan baterainya masih banyak, dipakai dulu juga bisa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan Ini ada sidik jarinya enggak? Di samping di sini. Iya. Jadi nyatu sama tombol power, sidik jarinya. Cuman di tap aja, jangan dipijit tuh. Kalau misalkan mau dimatiin, dipijit. Kalau misalkan fingerprint, di tap aja. Ini aja, disentuh aja tuh. Nggak usah ditekan. Kayak gitu. Iya. Sekarang mah lagi musimnya di samping, jadi nyatu sama tombol power. Ini di sini ya, buat masukin kartunya. Ini tuh garansinya 1 tahun gitu. Garansinya 1 tahun, asal jangan jatuh sama kena air. Kalau ini sistemnya hybrid ya, enggak ketang. Oh enggak hybrid, jadi ini memori, ini SIM 1 sama SIM 2 di sini. Ya. Kirain teh hybrid. Tahu kenapa tertarik ke Infinix Note 12? RAM-nya gede. RAM-nya gede. Sama apa lagi? Prosesornya. Prosesornya juga udah pakai Helio G96 ya. Suka main game juga? Suka. Main game apa? Free Fire. Boleh, ya. Dan RAM-nya juga bisa ditambah sih, 5 GB. Jadi totalnya nanti 12. Ya, segitu. Kalau yang sekarang-sekarang mah ada fitur penambahan RAM, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan RAM-nya penuh, bisa nanti di extended RAM sesuai ininya masing-masing tuh. Ada yang 5, ada yang 3. Gitu. Buat Note 12 kan 5 GB buat extended RAM-nya. Kalau ini kan pengecasannya udah cepet Ibu, 33 watt. Jadi biasanya kalau 33 watt itu 2 jam 1 jam setengah sampai 2 jam kalau kosong gitu ya. Tapi harus dimatiin. Kalau misalkan dimatiin juga bisa, kalau misalkan dinyalain juga bisa, asal jangan sambil dimainin tuh. Kayak gitu. Kalau misalkan mau dimainin jangan sampai penuh ngecasnya. Jadi misalkan lagi ngecas terus dimainin misalkan enggak usah 100%. Paling 80 atau 85 tuh kayak gitu. Soalnya kan bebannya ini gitu, dari main gitu sambil dicas gitu. Lebih bagus, lebih bagus jangan dimainin ya. Buat kameranya juga bagus sih, soalnya resolusinya udah 50 MP. Nah ini yang resolusi 50 MP. Jadi kalau misalkan difoto nanti mau lihat hasilnya, kalau di zoom tuh hasilnya nggak pecah-pecah kalau di zoom tuh. Masih terjelas kayak gini.
Terus buat efek potretnya di sini. Nah, ini buat efek potret, jadi belakangnya bisa blur, ini kayak SLR. Warnanya juga lebih tajam soalnya. Warnanya juga lebih tajam karena pakai layar AMOLED tuh. Jadi lebih tajam, lebih keluar warnanya. Terus udah ada mode malam juga. Ini mode AI. Nah, buat fitur-fitur yang lainnya di sini ya, tinggal ditarik aja. Banyak ya di sini. Ada mode panorama, mode gerak lambat, terus potret, video singkat, dokumen sama selang waktu atau hyperlapse kayak gini, yang ini. Terus buat lampu flashnya nyala ya. Terus buat kamera depannya. Ini kamera depannya ya. Kamera depannya juga udah bagus. Sama udah ada flashnya juga. Sebelah sini. Ya. Barangkali ya. Iya. Kalau kesini bisa aja, bisa dibantu ke sini ya. Ibu ya, bisa. Soalnya kan ada garansinya 1 tahun, asal jangan jatuh sama kena air sama notanya jangan sampai hilang. Ya. Ya. Ini di sini ya kelengkapannya ya. Buat charger, SIM injector, kartu sama case-nya di sini ya. Ini sih. Ibu ah, hatur nuhun. Janto sanesna, hun. Hun, mangga. Nah, tadi kita udah selling Infinix Note 12 ya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Abdullah dari Jatiwangi ya, sudah mampir ke Intikom Majalengka. Dan Kak Abdullah tertarik ke Infinix Note 12 karena internalnya yang besar ya, 256. Infinix Note 12 menjadi salah satu handphone internal terbesar 256 termurah ya di Intikom Majalengka. Nah, buat kalian yang berminat bisa langsung datang ke Intikom Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka dan juga BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Buat kalian yang ada di luar kota bisa langsung ke marketplace kami yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak serta aplikasi BJSL ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selling berikutnya bersama saya Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.